Baik, kita akan melanjutkan ke perjalanan selanjutnya, ke gedung pembelajaran selanjutnya. Sebelumnya kita sudah berkeliling-keliling gedung Ali, sayonara gedung Ali bin Abi Thalib. Sampai kita berjumpa lagi. Wah, ini pohon sawo keciknya mantap. Saya akan sorot lantai 5-nya, ya lantai paling tinggi. Gedung ini terdiri dari 5 lantai dan 1 lantai basement untuk penginapan, ya. Seperti itu basementnya. Terlihat sedikit, nggak apa-apa ya. Oke, kita akan lanjutkan ke gedung pembelajaran selanjutnya yang terletak di samping gedung Usman atau di seberang jalan ini. Baik, saya akan percepat sedikit ya videonya. Oke, untuk gedung pembelajaran yang akan kita tuju ini sedikit berbeda penamaannya dengan gedung pembelajaran sebelumnya. Jika 4 sebelumnya diambil dari nama-nama Khulafaur Rasyidin, maka yang satu ini diambil namanya dari salah satu tokoh yang ada di Indonesia, yaitu Haji Muhammad Soeharto. Atau kita biasa menyebut gedung ini sebagai gedung HMS, ya, disingkat. Nah, sudah terlihat gedungnya yang berwarna merah lis hijau, ya, agak toska seperti ini. Dilatar depani dengan pohon-pohon mahoni, kemudian akasia dan pohon jati. Kemudian umumnya pohon kopi di sela-selanya kecil. Saya akan coba lihat ke pelang depannya dulu ya. Ke pelang untuk penamaan gedung ini. Nah, terlihat tapi agak sedikit tertutup pohon ya. Oke, kalau begitu saya akan coba langsung mengelilingi gedung Haji Muhammad Soeharto ini, yang mana gedung ini adalah masih dalam tahap pembangunan ya. Saya akan sorot lantai yang atas ya, jadi baru sekitar 1, 2, 3 lantai yang digunakan, sedangkan untuk yang atasnya masih dalam tahap pembangunan. Oh iya, bagian sini tidak terdapat parkir sepeda bagian baratnya ya. Saya akan berputar kembali ke bagian yang timur ya, supaya kita bisa parkir sepeda. Oh iya, jika sahabat bertanya mengapa kok kondisinya agak sepi, ya karena ketika saya membuat video ini adalah ketika santri sedang di masyarakat atau di rumah masing-masing. Ya, itu dia adalah gedung Ali di seberang kanan tadi yang sudah kita kelilingi sebelumnya. Agak sedikit terhalang pohon. Ya, di sini memang pohonnya banyak, alhamdulillah. Ya, ini saya langsung percepat ke gedung Soehartonya ya. Ini saya sudah berada di sisi sebelah timurnya. Saya sorot bagian atasnya. Baik, nah itu dia parkiran sepeda. Saya akan coba lihat ke bagian tengahnya. Jadi gedung ini digunakan untuk tempat kuliah para mahasiswa Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia. Jadi tidak digunakan oleh santri MI MTs MA. Sepertinya sedang tutup ya ketika saya datang ke sini. Baik, kalau gitu saya tidak masuk ke gedungnya. Saya berputar lagi ke tempat yang depan saja ya. Kita melihat prasasti dan pelatarannya dari bagian depan atau dari bagian barat maksud saya, yang terdapat bendera merah putih. Ya, nggak apa-apa ya, kita sedikit muter-muter dulu. Nah, kita kembali ke bagian depan di sisi barat maksud saya ya, dari gedung Haji Muhammad Soeharto ini. Ya, kita akan sedikit berkeliling gedung HMS ini. Gedung ini digunakan sebagai gedung perkuliahan mahasiswa Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, atau disingkat dengan IAI Al-Aziz.
jadi tidak digunakan untuk pembelajaran MI, MTS, MA untuk saat ini ya. Nah, demikianlah pemandangan bagian depannya. Ya, di sisi sana ada teks lagu Indonesia Raya, stansa 3. Kemudian di sebelah kirinya, yang sebelah ini, Indonesia Raya, stansa 2. Dan di bagian dalam ya ada Indonesia Raya stansa 1. Jadi setelah Anda masuk di balik pintu itu ada teks Indonesia Raya stansa 1. Di setiap gedung pembelajaran di Az-Zaitun memiliki bendera merah putih seperti ini ya. Nah, sekarang anginnya sedang sepi. Ya, saya akan melihat ke bagian prasastinya. Oke, jadi ini adalah prasasti peresmian pendirian Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia atau IAI Al-Aziz. Dan uniknya diresmikan pada tanggal cantik yaitu 12 bulan 12 tahun 2012. Ya. Di Az-Zaitun ini setiap warganya menyanyikan lagu Indonesia Raya ketika briefing pagi, memulakan kegiatan, baik itu MI, MTS, MA, perkuliahan maupun karyawan. Nah, itu dengan lagu Indonesia Raya 3 stansa. Dan ini adalah terlihat semboyan atau moto dari IAI Al-Aziz, ajaran ilahi untuk semua. Ya, jadi terpapang di gedung perkuliahannya. Kira-kira seperti inilah penampakan gedung Haji Muhammad Soeharto.